Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah ini kita di rumah. Nah di depan kita ini adalah oli untuk mesin, ya. Jadi ini oli mesin, mereknya kebetulan Total. Nah ini saya mau ganti Starco saya menggunakan oli ini. Sebelum mengganti oli Starco, nah ini kita coba berbagi share sedikit ya, tentang apa sih kode-kode yang ada di dalam kemasan oli Total ini gitu. Nah ini kita pertama-tama akan menemukan botol kemasan yang ada tulisan ini nih. 10W-40. Nah ini apa artinya? Nah ini adalah tingkat kekentalan oli. Nah kalau dengan kode yang seperti ini dan ada satunya lagi 40 ini merupakan multi grade gitu. Jadi oli ini kekentalannya ada multi grade nya gitu. Jadi dia bisa di suhu dingin dan suhu panas. Oke, artinya apa ini 10W40? Nah kalau W ini artinya winter, jadi saat musim dingin, tapi tidak musim beku ya, musim salju ya, bukan. Nah 40 ini adalah saat musim summer. Nah W ini 10 berarti kalau dalam derajatnya ini sekitar minus 30 derajat. Kalau 5 berarti minus 35. Nah, kalau 15 berarti minus 25 derajat. Nah, tapi kalau untuk cuaca tropis seperti di Indonesia, ini kita cukup perhatikan belakangnya. Gitu. 40 udara sekitar atau 50. Nah, kan kalau untuk oli Starlet itu kan start di 20 strip 50 SAE-nya angkanya. Nah, kalau pakai W ini berarti musim dingin. Nah itu suhu udara kita juga kan nggak mungkin di bawah 20 derajat. Nah apa sih keuntungannya memakai oli dengan grade 10W? Ya untuk mobil-mobil keluaran lama ya. Nah, keuntungannya dengan menggunakan oli 10W ini, dia kan oli 10W ini lebih encer dengan oli 20 gitu ya. 20-50 ini, 10W-40 ini lebih encer. Nah, keuntungannya ya tarikan mesin menjadi lebih ringan, lebih enteng dibanding dengan oli 20 atau oli 15 lah gitu ya. Nah tarikan enteng ya jelas akselerasi lebih cepat didapat gitu. Nah kerugiannya kayaknya cuma suara. Dengan menggunakan oli 10W ini atau 15W atau 5W itu suaranya agak sedikit lebih berisik. Karena kan jarak antara komponen di dalam mesin mobil-mobil udah lama ya, itu agak sedikit renggang dibanding dengan mobil-mobil keluaran sekarang yang memang jaraknya lebih presisi dan lebih rapat gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, itu sebanding dengan respon yang ingin kita dapat dari mesin tadi. Nanti ini akan kita pasangkan, kita isi di mobil Starlet untuk diganti yang lama. Nah, sebelumnya saya pakai pertama mungkin lebaran setahun yang lalu itu saya pakai oli 10 itu merek Pastron. Nah terus saya coba ganti lagi oli 15 itu merek Shell HX5. Nah, sekarang saya pengen nyoba oli Total yang 10-40. Nggak masalah sih sebenarnya coba-coba asal olinya original, intinya itu. Nah oli Total ini saya beli ini harganya sekitar 80 ribuan untuk 1 liter gitu. Nah ini untuk Starlet kalau kita tanpa mengganti filter olinya itu cukup 3 liter gitu. Tapi kalau kita mengganti filter oli itu ada sedikit tambahan sekitar 200 mili, jadi 3,2 liter. Nah ini kita mau ganti 3 liter aja karena filter olinya
Kebetulan saya baru ganti yang kemarin, belum lama. Gitu. Jadi saya patokannya sih 2 kali ganti oli, sekali ganti filter. Oke, nanti kita lanjut ya. Nah, setelah olinya udah kita isi, sekarang kita coba nyalakan. Biasanya kalau baru atau masih dingin ya, mesin itu kita tarik sedikit cuk. Nah, ini cuknya tuh nyala tuh ya. Tuh cuk nyala. Oke, kita coba start. Oh, sambil pelan-pelan kita turunkan cuknya sampai di angka 1000. Jadi untuk tahap awal ciri khasnya Starlet itu ya teman-teman ya. Jadi suara mesin agak sedikit kasar karena memang olinya belum naik ke atas. Nah, ini cakep ini pakai total. Ha, suara lebih halus rupanya. Luar biasa ini. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.